Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz yang mulia, jamaah yang berbahagia. Allah mempunyai sifat pemalu. Antara lain, malu tidak memenuhi permintaan para hamba. Seseorang telah bertaubat dari memperoleh harta dari yang haram atau yang syubhat. Dia berdoa sesuai dengan doa-doa yang dimakbulkan. Tapi rumahnya ada naruh peng yang haram atau syubhatnya. Bagaimana doa-doanya di waktu-waktu yang mustajabah itu? Dan bagaimana untuk membersihkan rumah yang roh daripada harta-harta yang haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa cukup satu karena waktu kita sempit, Bapak. Jadi seseorang berdoa tertolak selama ada fasilitas haram yang menempel hubungannya dengan doa dia, pakaiannya, makanannya. Tapi itu bisa terhapuskan penghalang-penghalang itu dengan taubat. Jadi perlu dipahami dulu bahwa harta haram itu ada dua model, Bang. Ada zatnya haram, ada proses mencarinya haram. Yang zat haram Allah kabarkan dalam Al-Quran, anjing, babi, khamar, kemudian yang langsung diharamkan zatnya, sesuatu yang memabukkan, binatang yang tidak disembelih, bangkai, darah, macam-macam, itu zat haram. Tapi itu biasanya orang, apalagi kita orang Aceh, Pak, itu kita biasanya berjaga-jaga. Kita benci sekali sama babi, kan? Sampai orang yang kita benci pun kita juluki babi, saking benci, kan? Itu biasa kita jaga-jaga. Tapi kita tidak berjaga-jaga dari model harta haram kedua, yaitu proses mencarinya haram. Ini bisa macam-macam, Pak. Bekerja di tempat yang haram, berdagang dengan cara yang haram, ya, melakukan penipuan atau mengambil yang bukan haknya, atau bekerja di tempat yang halal tapi kita yang membuatnya menjadi haram. Kerja dosen tapi enggak masuk-masuk kantor, ngajar enggak masuk-masuk, tapi mahasiswa disuruh tanda tangan penuh, dia masuk cuma dua kali, pertemuan pertama dengan pertemuan terakhir. Setelah itu dia kasih A semua ke mahasiswa. Mahasiswa senanglah dengan dosen begini. Malah biasanya dosen begini yang paling dicintai, Pak. Ya, jadi mahasiswanya dalam neraka, dosen-dosen dalam neraka, madu. Ya, yang model dua-dua lagi. Yo. Maka ketika kita bangun rumah dari hasil ini, kita beli pakaian, bukan dinding rumahnya yang haram, karena itu zatnya tetap halal. Semen kan halal, batu bata kan halal, lampu-lampu halal. Jadi bukan zatnya yang haram, tetapi mencarinya. Maka yang harus taubat adalah dari proses mencarinya. Nah, ketika kita mencari, itu lihat dulu, kita ada mendzalimi orang atau tidak. Kalau kita mendzalimi orang, maka cara taubatnya kembalikan harta itu. Kembalikan harta itu yang kita tipu, yang kita curi, yang kita tahan di jalan. Kemudian kita minta sesuatu yang bukan hak kita untuk memintanya, kembalikan. Kalau urusannya dengan orang. Tapi kalau bukan proses haram itu yang sifatnya mendzalimi orang, maka kita taubatnya dengan cara selain taubat kepada Allah untuk tidak mengulanginya, maka perbanyaklah sedekah. Kalau dengan orang enggak bisa dengan sedekah, Pak. Rumah yang pernah kita curi, orang yang pernah kita tipu, itu enggak bisa dengan sedekah diampunkan dosa. Harus kembalikan. Harus kembalikan. Oh, ternyata pas kita mau mencari rumah yang pernah jadi korban pencurian kita, karena terlalu banyak korban, sehingga kita tidak tahu lagi rumah yang mana yang pernah kita curi. Karak mandu sabo kampung korban gerayo, Pak. Ini ketika orangnya tidak tahu lagi di mana rumahnya, mungkin sudah orangnya yang punya rumah sudah pindah macam-macam, disitulah baru berlaku alternatif untuk sedekah dengan niat harta itu dianggap sebagai sedekah dari pemilik yang kita jadikan korban. Nah, di situ baru boleh. Nah, setelah kita taubat itu, maka
hilanglah penghalang-penghalang daripada doa, barulah doa kita kembali diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu jalan-jalan menuju taubat dari harta yang haram. Baik, karena waktu kita cukupkan, insyaallah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.